harus dikembalikan kepada proporsinya ya, bahwa BPJS untuk kesehatan yang dihubungkan dengan persyaratan untuk mengurus administrasi pelayanan publik lainnya gitu. Karena memang itu nature-nya beda, kebutuhannya beda gitu. Jadi jangan istilahnya menimbulkan sebuah birokrasi baru gitu ya, padahal di mana di era sekarang itu kan debirokratisasi gitu, digitalisasi dalam pelayanan publik. Sehingga justru persyaratannya harus lebih dipermudah, bukan sebaliknya persyaratannya justru ditambah. Jadi ini merupakan PR besar kita untuk supaya untuk apa pelayanan publik ini semakin apa layer birokrasinya dikurangi, syarat-syarat administrasinya yang tidak perlu dikurangi ya. Seperti misal tanda tangan basah, kemudian cap gitu ya. Yang saya rasa itu terlalu prosedural gitu ya. Mungkin bisa dikurangi gitu.